bareng aku bareng aku mau cerita mertua kene asli ini itu ya tidak tidak mesti nek ngomong anu ya hakikat ya. Kenapa kak korban kemudian akhirnya binatang? Padahal sejarahnya kan yo binatang yo tumbuhan hasil bumi. Mobil sama Habil itu. Karena ketika itu yang diterima adalah enggak korbannya si Habil yang hewan, bukan karena barangnya, tapi karena keimanan. Jadi nggak apa-apa korban ke Innova itu nggak apa-apa. Sampai aliran-aliran tertentu ya bayi rawatan terambian ini ngurban ke menungso kan ya ngurban ini menungso piye Pak? Pak Tengah itu kan Tengah bisa untuk dimakan. Ya iya kan pengurban, lah kok kambing karo sapi itu gak dipaksa? Apa kambing karo sapi itu ikhlas aku kurban lu jenengnya ini mengurbankan saya dipanggil murbat kan dipanggil Rasulullah kan pernah masih kecil itu dari di Taib di pantai, di pinggir pantai rakyatnya masih murbankan manusia di taleni ning pinggir pantai nunggu tsunami mbak ya teko. Nah hidup hidup rakyat ini dari laut jadi mengorbankan ada tradisi tiap kacekle itu mengorbankan manusia ke laut dan pada waktu-waktu itu mesti tsunami teko gitu loh itu pernah diaten oleh Rasulullah tsunami nih tapi solotip gitu loh Rasulullah yang ganteni dan mayoritas kita itu kan meneriaki tapi tidak memberi solusi apa pindah agama Islam mergo misak kardus tapi kita sendiri tidak pernah ngasih misak kardus karena aku standar ganteng Senengnya, Kyai, Tukul. Sebaik-baik korban adalah mengorbankan diri sendiri. Kira apa mas? Gak apa-apa mas. Melok urunan gak apa-apa.
kuat ya. Ngenteni kuat terus kalau dia ngerti keburu mati ini kapan. Penting rido. Ora dihitung pahala ya rido. Nek sing ngono-ngono mah kan ngitung pahala, engko gek nek akurunan gak oleh pahala. Jadi seniatnya pokoknya kurban iso ku semene. Oleh pahala gak oleh pahala. Syukur rido. Siapa tahu akhirnya jadi berlipat lah ya karena rido. Iya. Lah itu makna itu yang aneh sebenarnya. Mas Pin nonton sakire ini. Wis iki ya, iya, karena manusia itu kan senang berhitung. Dan Rasulullah mencontohkan itu semua. Ketika muhajirin baru datang ke Madinah, enggak punya apa-apa, enggak bawa apa-apa. Kon gotong royong urunan apa kowe lemahe semene, sing iki semene dienggo muhajirin. Dan tidak terlalu melukai kan gitu. Kebun kurma di sikar singgone A, sikar semene, gone B, sikar semene, dadi gone muhajirin. Terus ora semena-mena, muni Mas Yanto, kayak ini muhajirin. Jadi sebagian gone Mas Yanto, sebagian gone Mas Kosim. Ya Rasulullah, nanti saja kalau saya sudah bisa memberikan seluruh kebun saya, akan saya berikan punya saya sendiri, enggak usah sebagian-sebagian. Sesok mati juga situ. Aduh. Ngono itu. Niati di halal nih. Kita mari lanjut Pak. Boleh kelihatan ambon. Ini kan pikiran. Begitu.